Salam Geragas. Kali ini kita nunggu durian dan ini kita mencari durian ya di pagi hari, bangun tidur di jam 6 pagi ya. Kita mencari durian di Gunung Pasaman, durian asli Gunung Pasaman. Bersama Mas Tri, Mas Iwan, Mas Agung dan Mas Andika dan Mas Bundan ini ya. Kita nge-camp semalam di Gunung Pasaman. Nah, di sini banyak sekali durian ya di Gunung Pasaman tentunya. Dan di sini kita di ladang orang ya, tentu kita sudah izin sama yang punya untuk dicari ya. Nah, di sini Mas Tri sama Mas Agung mencari durian di bawah ya, mau tahu nanti dia menggelundung ke bawah dicari. Dan ini Mas Iwannya lagi memanjat ya karena teman-temannya sudah memanggil ya, jadinya jiwa-jiwa penaik pohonnya mulai muncul ya. Nah, ini dia mencium ada bau-bau masak atau matang di pohonnya, jadi mau dipetik ya. Dan ini Mas Agung sudah dapat dua ya di bawah tadi mencari. Ini kalau kita mencari malam, nah, takutnya terpleset ya. Dan kemarin malam kita juga dapat lumayan, ada 3 biji ya, 3 buah maksudnya. Ah, ini kita dapat 2 dan keduanya berlubang ya, ataupun udah dimakan tupai karena di gunung ini kan jarang ada orangnya, jadi tupainya banyak sekali ya. Dan ini Mas Iwan sudah sampai di atas ya, dia sedang mencari durian yang masak di atas tapi nggak jatuh-jatuh ini. Aduh. Dan di hari ini tepat 17 Agustus ya, kita merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 di kaki Gunung Pasaman sambil nunggu durian. Dan rencananya kemarin juga kita upacara di Gunung Pasaman ya, karena ada kendala sesuatu hal, jadi kita upacaranya di bawah. Ah, ini dia, kita sudah terkumpul 6 buah durian ya, 3 dapat dan 3 kita petik di atas. Ya, alhamdulillah ya untuk tambah-tambahan asupan sarapan kita di pagi hari ini. Walaupun nasi tidak ada ya, kita sarapan pakai seadanya, ada durian ini kita manfaatkan. Oke guys, pendapatan kita pagi ini ya dapat kira juga. Dapat 9 buah. Nanti kita mau jual sama mamanya. Ah. Kak Payu kerowak. Ngantuk, cuk. Ya, masak. Kopi. Wan, masak, Wan. Dan sembari kita sebelum memakan durian ya, kita siapkan dulu, kita masak makanan favorit semua makhluk di bumi ini ya. Nah, ini dia mie kuah ya. Ini mie kuah terenak kalau di gunung, makan apa aja yang penting hangat itu pasti enak ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita santap. Aduh, alah. Panas, cuk. Mari kawan nanti, langsung suak. Suak mau. Tapi yang ngetem ne. Bajuran suak. Iya. Suak mulai sembel. Guys. Sarapan. Nah, ngono lo mangan. Sedih aku enggak njak kowe mangan iki lho. Mangan nah ngono. Oh, malan yo kan. Mangan cewek wae dipikir iki.
Mangan. Alhamdulillah. Woi. Woi. Kayak video cok. Ah kalah. Bis. Saatnya ambles. Bis mulai obat pegang kantare sampai enggak. Cung gak kung. Makin deg-deg-deg nge. Tinggal nune. Karena kerobok ini. Apa tuh? Tipe ne. Kecil. Tipe tuh. Lala. Ini apa sih? Kau isin-isin barang. Mengkal dok. Kau mau cerita nih. Buka sih. Ya bajing itu suwe enggak tahan kan. Kalau. Mengkal ini agak malah milih dalan lian ini di bulan. Dia mengkal agak payah cuk. Tiba iki nggo. Wis pro cuk. Tenang, tenang. Dia nonton YouTube mamung ini. Diajari ya. Ikan mambungi kan belajar belah-belah ngono. Ki mangkal antaran mangkal ngono aja, Cuk. Alah. Tak ning tingkol men. Tolok nih. Review. Review yuk. Ini durian mengkal. Review yuk. Wah, atos iki. Mengkal. Atos. Mengkal enak iki. Mengkal terlalu wan. Gila. Beda iki, Cuk. Ndek beda apa wae. Enak. Wih, iki sih apa iki, Cuk? Nih. Tebel sekali duriannya, asli Gunung Pasaman. Ini biasanya dijual di kota Jawa, Padang.